Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya sedang membuat apa? Kerangka kerja untuk membuat aplikasi yang berjalan di Windows, aplikasi desktop menggunakan JavaScript. Jadi nanti JavaScript-nya menggunakan HTML dan JavaScript maksud saya. Jadi HTML-nya sebagai user interface dari aplikasi yang akan Anda buat. Nah, di sini ada beberapa fungsi utama yang merupakan API-nya, karena sebagai contoh ini misalkan file tool JavaScript tidak memungkinkan untuk menulis file ke hard disk. Untuk itu saya membuat API yang menghubungkan antara JavaScript dengan fungsi yang di dalam file tool DLL ini. Jadi nanti file DLL-nya akan saya buat secara bertahap. Jadi nanti Anda hanya perlu download beberapa file DLL yang Anda perlukan. Misalkan Anda ingin akan aplikasi Anda membutuhkan fungsi untuk menulis file ke hard disk umpamanya, atau aplikasi Anda membutuhkan untuk menulis apa, mendownload HTML dari server misalkan. Jadi Anda perlu tambahkan di sini file DLL-nya. Kemudian saya di sini sudah ambil contoh untuk load objek dari ini file DLL, file library-nya. Jadi saya ambil contoh, di sini sudah ada contohnya. Oke, misalkan saya mau menulis kalimat di file hello. Oke, saya tambahkan di sini. Current directory ini maksudnya adalah directory di mana tempat aplikasi Anda berada di hard disk ya. Jadi misalkan Anda ingin menuliskan. Jadi ini misalkan current directory plus hello txt, ini nanti file txt-nya akan berada di sini. Kita coba ya. Oke. Ini tombolnya belum saya rubah namanya. Ya, ini file di sini. Nah, nanti secara bertahap saya akan menambahkan library-library yang lain sehingga aplikasi ini bisa digunakan untuk apa saja. Mungkin saran dari teman-teman butuh library apa, mungkin akan membantu mempercepat perkembangan dari framework ini. Saya tahu sudah ada yang sejenis, framework sejenis, misalkan Node WebKit. Tapi saya lihat Node WebKit memiliki kelemahan, ya. Ya, itu adalah pemicu kenapa saya ingin membuat framework ini, karena aplikasi Node WebKit yang lebih terkenal memang karena dia lebih dulu ada. Itu menggunakan WebKit. WebKit itu semacam browser lah ya, semacam browser. Sementara WebKit ini sendiri filenya udah cukup besar. Jadi ketika Anda ingin membuat aplikasi dengan Node WebKit, maka size-nya akan menjadi sangat besar meskipun Anda hanya membuat aplikasi sederhana. Ukurannya bisa sampai 30 mega, tentu ini akan menyulitkan distribution aplikasinya ya. Karena file besar terus hanya untuk aplikasi sederhana tentu kurang bagus lah ya. Nah, sementara framework yang saya buat ini untuk membuat aplikasi contoh seperti tadi hanya memakan size 140 KB. Jadi jauh lebih sedikit. Hanya memang ada kelemahannya juga aplikasi framework ini juga. Kalau dibilang kelemahan mungkin itu kelemahannya. Jadi kelemahannya adalah
aplikasi ini bekerja di atas net framework. Artinya, komputer klien harus Anda sarankan untuk menginstal net framework 4 ya. Jadi saya ambil contoh yang lain. Tadi ini belum saya ini. Nah, ini HTML gate ini dia load objek yang berisi metode-metode dari DLL HTTP gate ini. Jadi fungsinya untuk mendownload HTML dari situs yang ada di situ tadi. Kita coba. Oke. Nah, HTTP dalam util JS ini ada WinJS callback, request callback. Ini jangan sampai dibuang kalau Anda ingin menggunakan ini HTML gate. Jadi nanti semua callback itu akan dieksekusi di sini. Jadi makanya ini harus harus tetap ada dan ini bukan cuma untuk. Jadi intinya HTML gate ini dia beroperasi secara asinkronus ya. Jadi dia tidak dieksekusi di thread UI thread ya, di user di thread-nya user interface, tapi dia dieksekusi di background. Jadi ini saya kasih lihat source kodenya. Kita buka pakai Visual Studio aja. Nah, di sini ketika mengeksekusi get HTML ini akan buat new thread. Artinya dia berjalan di thread background. Dan ketika dia selesai, dia akan call WinJS callback diikuti dengan callback objek callback Anda yang Anda masukkan ke dalam parameter. Jadi ini ketika get HTML sudah selesai, maka dia akan mengeksekusi function resolve ini. Dia akan mengirimkan objek ini ke dalam sini WinJS callback. Nah, kemudian di sini dia akan resolve ini akan dieksekusi. Gitu. Nah, itu adalah get HTML nanti. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya karena ini kan get HTML kan bagaimanapun pasti membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu yang itu tergantung pada kecepatan internet si si pengguna. Jadi Anda jangan berpikir bahwa meskipun internet di rumah Anda cepat, tapi tentu Anda harus juga memikirkan bahwa pengguna aplikasi Anda nantinya mungkin saja memiliki internet yang tidak cepat. Artinya harus ada antisipasi dari hal itu. Nah, get HTML dengan menggunakan asynchronous ini akan membuat user interface terasa smooth ya, tidak terganggu dengan thread karena dia berada di background thread-nya. Nah, kalau dia menggunakan synchronous, maka ketika klik ini dia akan not responding. Jadi tidak bisa diapa-apain, tidak bisa di drag, tidak bisa di karena dia dieksekusi di thread UI. Nah, makanya get HTML dieksekusi di background thread. Nah, selanjutnya ini kebanyakan buka. Nah, ini nanti saya secara bertahap akan saya tambahkan library yang lain. Salah satu yang kemungkinan dalam waktu dekat akan saya tambahkan adalah ini MySQL, bukan MySQL, SQLite database ya. Jadi database yang biasa memang dipergunakan untuk aplikasi. Jadi nanti
aplikasi Anda juga bisa menggunakan database, karena ini penting. Misalkan Anda ingin membuat aplikasi, contohlah katakanlah misalkan aplikasi penyimpanan apa, gudang atau apa segala macam ya, Anda bisa gunakan hanya dengan menggunakan JavaScript dan HTML Anda sudah bisa membuat aplikasi itu. Jadi nanti akan saya tambahkan library untuk SQLite database, kemudian fungsi printing mungkin kalau diperlukan. Jadi nanti secara bertahap akan saya tambahkan library-nya. Nah, untuk ini saya juga nggak keberatan kalau misalkan source code-nya ingin insya Allah nanti akan saya publish source code-nya supaya kita bisa bekerja sama-sama mengembangkan framework ini menjadi lebih bagus, lebih besar, sehingga ide-ide cemerlang itu dari rekan-rekan yang katakanlah hanya mengetahui JavaScript dan HTML tapi punya ide yang bagus untuk membuat aplikasi yang bagus, itu tidak terhalangi dengan masalah bahasa pemrograman, karena dengan framework ini tujuannya akan membantu teman-teman yang ingin membuat aplikasi desktop tapi hanya menguasai JavaScript misalkan. Nah, kemudian jika Anda ingin menambahkan, nah ini ada di sini command line from. Nah, di sini fungsinya untuk mengeksekusi command line misalkan seperti ini. Ambil contoh. Sorry ya, ini saya ngomongnya loncat-loncat, soalnya saya enggak saya konsep memang. Mohon maaf. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Saya ambil contoh di sini, saya sudah tadi tambahkan ini CMD, ini echo halo ya. Nah, di sini juga Anda bisa tambahkan apa, misalkan contohnya mengeksekusi file PHP, katakanlah menjalankan file PHP, bisa juga Anda gunakan command prompt. Nah, command prompt ini juga memiliki beberapa fitur. Ini exec file itu menjalankan file executable ya. Nah, jadi file Excel lah ya, file exe. Menjalankan file exe atau CMD. Di sini bisa. Pokoknya intinya file yang hanya yang bisa dijalankan sekali klik bisa dengan exec file. Kemudian argumennya, kemudian ini callback-nya. Callback ini objek JavaScript seperti ini. Oke. Yang di dalamnya ada function result. Harus ada. Nah, nanti fungsi result ini, nah, ini adalah hasil dari exec ini. Gitu. Jadi sekian dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan oh, ini belum dicobain ya tadi. Oke, saya cobain dulu ya. Oh, sebenarnya saya salah ini. Yang di mana ini? Mari. Saya kebanyakan buka ini jadi agak bingung. Oke. Jadi ini membuka menjalankan CMD, file CMD. Nah, oh ini jangan lupa harus diawali dengan ini command. Jadi misalkan star, katakanlah star. Nah, sorry. Ini di sini. Star ini misalkan saya mau menjalankan Google Chrome, membuka Google Chrome misalkan, mana dari Google Chrome-nya,
Ya, ini contohnya. Jadi, misalkan kita aplikasi ini akan membuka Google Chrome, misalkan, tes. Ya, buka. Seperti itu kira-kira ya. Jadi nanti argumennya ini, argumennya di sini bisa disiapkan. Saya tidak tahu persis argumennya Chrome ini seperti apa. Jadi, tapi kita cobalah ya, kita coba. Coba ya, seperti itulah ya kira-kira. Oke, saya salah ketik tadi, nggak apa-apa ya, yang jelas ini sudah bekerja. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi selain untuk menjalankan CMB, dia juga bisa menjalankan yang lainnya. Oke, ini juga icon, ini set icon bisa. Kemudian ini misalkan saya mau gede, ini saya mau gedein ininya jadi 600 kali 500, ini bisa juga. Oke, kemudian di sini sudah saya jelaskan tadi di bagian ini berapa fitur-fiturnya. Nah, di sini saya tulis tadi apa. Nah, ini dia open new window. Oke, ini fungsinya untuk membuka. Jadi misalkan aplikasi Anda terdiri dari beberapa window, Anda bisa gunakan open new window ini. Kemudian callbacknya, string callback itu maksudnya nama dari, contohnya misalkan di sini Anda buat function misalkan var kemudian di sini ya OBJ, kemudian di sini ya seperti itu. Jadi nanti ini di sini callback open, ini objeknya itu akan dikirim ke sini nanti dari sini arg ini. Nah, kemudian ini namanya berarti nama yang ini tadi. Oke, sekian dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah terlalu panjang videonya, takutnya uploadnya susah, nanti durasinya terlalu panjang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.